Dalam dunia K-pop, ada banyak peran unik yang dimainkan setiap membernya. Salah satunya adalah visual center atau yang disebut juga face of the group. Nah, ada beberapa idol yang dianggap sebagai visual ataupun center meskipun sebenarnya nggak berasal dari Korea Selatan. Siapa aja mereka? Simak 7 di antaranya ya. Yiren Everglow. Yiren adalah gadis kelahiran Hangzhou, China. Sebelum debut dengan Everglow, ia sempat menjadi kontestan di Produce 48. Di acara tersebut, ia sempat terpilih sebagai visual center member nomor 1. Di Everglow, Yiren juga menjadi visual center dan face of the group, serta makna juga. Shouting Kepler. Shouting berasal dari Chengdu, China. Ia memulai debutnya melalui program survival Mnet Girls Planet Gugugu. Fans sepakat bahwa gadis kelahiran 1999 ini merupakan salah satu visual Kepler. Pasalnya, sejak di Girls Planet Gugugu, ia memang sudah memukau penonton dengan visualnya. That is so sweet. Ningning Aespa. Sebelum memulai debutnya dengan aespa, Ningning mendapatkan perhatian karena visualnya. Ningning berasal dari China dan telah berpartisipasi dalam beberapa kompetisi menyanyi di negara asalnya sebelum akhirnya bergabung dengan SM. Di aespa sendiri, visualnya memang secara resmi adalah Karina. Akan tetapi, banyak sekali fans yang menganggap kalau Ningning juga visual di aespa. Shuhua G-Idol. Shuhua adalah gadis kelahiran 2000 yang berasal dari Taiwan. Ia merupakan magnet G-Idol sekaligus subvokalis dan visual. Ia beberapa kali menjadi perbincangan hangat karena visualnya yang gak terelakkan. Cui Twice. Ngomongin visual yang berasal dari luar Korea, rasanya gak bakalan lengkap kalau gak masukin nama Cui. Bahkan banyak yang menjadikan Cui sebagai contoh model operasi plastik. Mungkin karena saking cantiknya ya. Selain cantik secara visual, ia juga termasuk member yang paling tinggi di Twice. Yuki Purple Kiss. Purple Kiss merupakan girl group besutan RBW yang debut pada tahun 2020. Girl group ini memang gak menyebutkan secara resmi siapa visual mereka. Namun banyak yang menganggap kalau Yuki adalah visualnya. Yuki merupakan gadis yang berasal Jepang, kelahiran tahun 2002. Jackson GOT7. Jackson adalah idol kelahiran 28 Maret 1994 yang berasal dari Hong Kong. Ia merupakan face of the group dari GOT7. Sementara visual dari GOT7 adalah Mark yang juga berasal dari luar Korea Selatan. Mark adalah pria berdarah Taiwan yang lahir di Los Angeles. Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar K-pop? Klik di kiri atas untuk lanjut. Jangan lupa subscribe juga biar kamu tetap update.